Halo, halo guys. Selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Oke guys, kali ini Mang Odoy akan sedikit nge-review gitu ya, sebuah barang yang best seller tidak disangka-sangka oleh Mang Odoy di toko ini ya. Ini adalah kerja dari Neng Vika gitu ya. Menitipkan barang ini kepada Doisco ya, di Pasar Malubur, di Batos. Ini adalah namanya apa ya, ini guys, bentar ya, oke, ini barangnya. Ternyata barangnya adalah Aimee Beads, nama mereknya ya. Ini buatan Vika ZD. Keren sekali ya guys. Nah lihat, ini adalah best seller di toko Mang Odoy ya sekarang, untuk sekarang. Jadi teman-teman, Mang Odoy pun kemasan tokonya pun sangat eksklusif gitu ya. Ini apa, dengan hiasan yang gilang-gemilang apa, bling-bling gini ya, cute kan ya guys. Ini kemasannya gini. Ini udah pada tutup karena udah sore lah, jadi jam 5 udah pada tutup di sini. Oke, keren kan? Ini untuk gantungan masker. Ini namanya Aimee Beads. Ini meskipun ini adalah kalung Korea, tetapi ini namanya nama Prancis ya. Aimee, gimana ya bacanya? Oke, siapa yang tahu cara bacanya tulis komen di bawah ya. Dan ini adalah gelang-gelang K-pop ya. Ada bling, kemudian ada BTS, kemudian ada Lucas, NCT dan lain-lain. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk hari ini tentang ngebahas barang yang bestseller, yaitu manik-manik K-pop gitu ya. Ya, jadi untuk teman-teman Mang Odoy dipersilahkan untuk kalau misalkan memerlukan beads atau manik-manik dari yang berdasarkan kebudayaan K-pop, ayo silahkan datang ke toko Mang Odoy ya, murah kok. Ini hanya nantilah, pokoknya ini kisaran 25 antara Anda untuk Max, Street Max, dan ini yang ini Icon ya. Ini sekitar 15, bisa kompromi lah, pokoknya datang di sini ya. Oke guys, cukup sekian dulu. Salam kreatif dari Max.